siapa ya? Halo? Ya, halo Kojo. Askin? Yes. Itu mau pinjemin tuh budget variable di Ricky. Oh, oke. Okay. Ricky ya? Ya, siap. Thank you, Ko. Ya, Jepang. Ya, thank you. Oke, thank you. Lagi bener ngaki. 1, 2, 3. Siang gede atas. Asem, dimana nih gua nih? Pasti kerjaan si Alvin nih. Pin! Alvin! Ah! Wah, asem si Alvin. Ngilang lagi dia. Oh! Mana sempit lagi, ini mobil apa lagi nih? Asem lu. Bentok nih kepala gue. Ya deh. Bukan ngomong-ngomong dulu biar siap-siapin. Iya apa-apa. Nah, tapi gue... lu turunnya gimana sekarang? Ayo. Tolongin gue dong. Tolongin gue. Loncat aja. Cuma jarak paling 3 meter doang, masa enggak berani? Tinggi. Ini Jeepnya udah di-upgrade, soalnya udah di-lift up. Iya, kok turun lagi 2,5 meter deh, 2,5 meter. Eh, dong, itu tolong ada resep. Ya udah, gue bantuin ya. Ayo. Pelaku bentok. Ayo. Keren juga nih. Nah, ini nih fungsinya. Tuh, kan. Enak kan. Set. Oh, ini mobil yang tadi nih? Ya, mobil yang tadi. Nah, jadi tujuan gue ajak lo kesini adalah nemenin gue review mobil ini. Tapi lu gak ngomong-ngomong. Karena gue punya jurus. Set. Biar lu, kalau lu baik alasan nih sahabat pionir. Jadi kalau disuruh bikin video, ntar ada customer nih, selalu gak mau nih. Tapi itu bukti emang begitu. Oh, iya, kan. Iya. Yaudah nih, mumpung ada mobil lah. Kita review aja nih kok, langsung. Ini mobil yang mana? Ini mobil Rebel, off-road konsepnya. Punya Om Ricky. Oh, punya Om Ricky. Oh, Ricky. Yang Jeepnya ada dua banyak juga. Itu ada banyak Jeepnya. Mobilnya semua buat off-road itu kan? Iya, buat off-road. Oh, iya, tapi iya, kan iya. Yang ini kayak buat overland nih, kalau dia konsepnya nih. Ya, konsep mobilnya kan mau overland juga sih. Kemarin sudah sempat lihat sedikit ya pas kita ada instalasinya nih. Ya, kita transisi dulu. Set, kita akan kasih lihat mobil ini secara keseluruhan biar kalian nggak penasaran juga kan? Betul. Gitu. Jadi sebelum kita review ini liatin dulu, yes, berarti ya. Betul. Biar kalian lihatnya dari depan, belakang, bawah, dalam itu isinya seperti apa. Ya udah. Ini benar-benar konsep full Rebel off-road. Oke, sahabat pionir. Jadi ini dia mobilnya. Kalian tadi udah lihat juga cuplikannya kan, segimana bagus, keren, gagah, dan juga terkonsep untuk Jeep Gladiator ya, kawan. Bener banget. Nah, jadi kalau ini salah satunya, kalian bisa cek. Sebenarnya tuh ada beberapa modifikasi untuk Jeep Gladiator ya. Ada Jogger full Evo, terus ada Red Devil full Terraflex. Nah, terus ada juga Black Mamba full Terraflex buat kayak kaki, tapi konsep segala macam itu beda lagi. Ya, terus ada mobil Om Jaki. Om Jaki Terraflex. Om Surapol. Terraflex juga. Betul. Oh, jadi itu dia salah satu mobil yang emang udah terkonsep bener-bener rapih banget. Tapi di luar itu ada juga kan banyak Gladiator yang kayak masang-masang lampu. Banyak juga. Banyak banget sih mobilnya juga lumayan sih ya. Udah lumayan banget lah itu. Udah lumayan banyak yang datang ke Pionir. Oke nih, sebelum kita review nih, coba nih satu dulu nih. Rebel Offroad ini dibangun sama orangnya tahun berapa? Oke, ini aku cerita sedikit mengenai sejarah dari si Rebel Offroad ya, sahabat. Gue dia tuh masih muda banget loh, yes, waktu bikin ini. Nah, kalau gue baca dari websitenya, itu namanya Bon Gilmer.
Jadi dia sebenarnya orang Irish dan dia sempat tinggal di Afrika, sempat tinggal juga di Australia dan akhirnya dia balik lagi ke Amerika. Jadilah nih Rebel Offroad. Ya, jadilah konsep Rebel Offroad ini di mana dia juga sebenarnya pecinta mobil Jeep dan modifikasi. Tapi sebenarnya dia ini pemotor, Koen. Pasti dia nggak riset untuk Rebel Offroad ini hebat sekali. Hebat ya? Sekali. Umurnya tuh segitu ya. Dia di umur 22 baru terbit si Rebel Offroad branding secara benar-benar. Dia hobi motor. Hobi motor. Tapi bikin konsep untuk mobil Jeep. Tapi dia juga emang punya Jeep, begitu. Dan sekarang dia punya 2 Jeep Gladiator. Mantap. Kalau gue baca dari websitenya. Gitu, jadi ini dia konsepnya, emang dia tuh suka off-road sama overland. Oh jadi dia main semua. Ya, jadi dia main semua. Karena oke, kan, jadi nggak usah panjang-panjang nih penjelasannya. Yaudah. Biar teman-teman langsung lihat aja nih, apa sih yang terpasang dengan konsep off-road di Gladiator ini. Yes, nah pasti yang pertama nih, Koen. Tinggi, ini mobil lo tinggi bener lo liatin deh. Tuh, ya, gua aja 170-an. Kurang lebih sekitar 2,3-2,4 lah ya. 2,4 ya, untuk sampai ke roof rack atasnya. Roof rack atas itu. Betul. Oke, ini tinggi 2,4. Dan lo liat kap mesinnya udah tinggi banget. Nah, terus lift kitnya berapain sih? Lift kitnya itu kita ya kita pakai ini lift kit coil over dari Rebelnya 4,5 inch stage 2. Oh nih, stage 2 ya, nih. Ya, stage 2. Okay. Stage 2 itu kita ambil tuh semua udah lengkap semua. Hmm. Jadi udah dapat coil over king. Yes. Terus bracket untuk coil overnya. Track bar depan semua udah pada dapat, okay. Sama link stabil udah dapat. Link stabil udah dapat. Ya, jadi bracket ya, arm juga udah dapat juga. Jadi perlengkapan kecil-kecil bracket lainnya juga sudah include semua. Oke, okay, jadi benar-benar udah sepaket dan nggak perlu ini lagi kayak ya beli supporting parts yang lain. Udah nggak gitu, perlu karena kan dia kan risetnya udah bagus banget nih. Gitu. Oke, okay, jadi ini konsep buat lift kitnya 4,5 inch pakai Rebel Offroad nih guys. Ya. Nah. Ban, gue sih ngiler banget sama bannya. Ini ban ukuran berapa sih? Gede bener. Ini bannya ukuran 39. 39? Ya. Ini pakai ban BF Goodrich MT. MT ya? Ya. Nah, berarti emang cocok konsepnya begini. Dia pakainya buat overland ataupun offroad, pakainya MT dari BF Goodrich. Betul. Dia maksain ban, sebenarnya nggak maksain ya. Sebenarnya kan dia agak ngalahin vendernya juga. Jadi kan dia emang sudah pikirin vendernya emang mau diganti. Okay. Makanya kan sebangun dia bangun, kan sebelum dia bangunin di mobil, udah dipikirin semua. Ya, udah diobrolin lah, udah dikonsepin. Ya. Ini pakai apa vendor apa nih? Ini pakai vendor Siemensis. Siemensis. Siemensis Fender Flare. Oke. Okay. Gitu. Kayaknya gue pernah lihat banyak KW-nya juga sih. Banyak. Kalau yang KW-nya, namanya itu di JK itu Avenger. Avenger? Ya, okay. Seperti ini. Nah, ini velg. Velgnya kita pakai TR HD Ring 17 pastinya. Oke. Wah, udah keren juga ya. Nah, betul. Kita beralih ke bagian depan nih sama Jeep. Let's go. Gimana? Dilihat. Emang apa sih yang lo pegang? Ini lampu bahan desain LP4. Ini yang terbaru yang kita masukin. Jadi kita ada masukin dulu kan LP9 aja. Ya, LP9. Sekarang kita masukin LP4, LP6, sama yang lama Squadron Sport. Oh, gitu. Okay. Ini LP4. Nah, dia tetap sama ya. Kalau bahasa desain tuh aku baca di website, untuk mikanya sendiri itu bisa diganti. Betul. Ya, jadi kan? Mikanya bisa diganti kuning putih. Atau putih, clear, gitu aja. Ya. Ya. Tapi dapatnya cuma salah satu. Ya. Jadi kalau mau ganti-ganti, beli. Harus ya. Oke. Okay. Nambah lagi gitu. Nah, kabelnya gimana? Kabelnya udah include. PNP semua, udah include semua nih. Kabel-kabel jadi untuk bahasan ini dari lampunya sendiri. Kalau kita ngomong lampunya sendiri, itu nggak ada kabel yang keluar sama sekali. Oke. Okay. Jadi sistem kabelnya itu soketan semua. Soketan semua. Ya. Rapi berarti rapi. Ya. Rapi. Jadi kita harus pakai emang kabel bawaan dari si bahasannya ini. Oke. Okay. Jadi untuk lampu bahasan yang mahal sekali. Happy duty katanya. Iya, dan mahal sekali ini. Sakit sama ini. Ini happy duty. Jadi udah. Benar-benar udah. Jangan pakai tangan. Jangan deh. Iya. Ntar kita kasih cuplikannya, si badisan ditembak-tembak, tapi dia tetap nyala. Mantap. Nah, betul banget itu. Iya. Badisan, jadi untuk kualitasnya udah IK 10, udah waterproof juga, jadi udah tahan debu, tahan air juga. Iya. IP68. Mantap nih, sama Jeep. Nah, lanjut ke bumper nih kan. Bumpernya gimana? Udah pasti pakai Rebel juga. Tipenya ya. Yang? Tipenya Summit Series. Oke. Ya. Ini bumper model stabi ya bilangnya. Stabi. Ya. Jadi kalau kita ngomong bumper stabi itu maksudnya tuh bumper yang cuman selebar grill doang. Selebar grill doang. Ya, itu ngomong stabi. Oh, kalau ada sampingnya bumper aja ya, biasa gitu ya. Bumper full width biasanya. Oh, full width. Iya, ini juga winch-nya udah pakai winch 95 CTI. Oh iya. Nah, plasma. Nah, ini 95 CTI plasma. 95 CTI yang plasma. Dibungkusin.
dibungkusin. Iya. Biar kan kena debu. Nggak, soalnya ini Winsa udah jarang kan? Betul. Udah Winsa, langka banget nih. Ya, ini salah satu Winsa juga udah kuat banget sih dulu. Udah ya, dulu favorit juga. Favorit salah juga satu Winsa favorit Wins, kan? Ya. Oke, jadi ini ada, ini bilangnya apa nih? Ini namanya Verlite. Oh iya, Verlite. Ya, itu udah include dari kalau kita beli Wins Plasma, dapatnya udah pasti sama Verlite-nya langsung. Sama Verlite-nya langsung. Kalau yang sling dapatnya itu roller. Oh, roller. Oke. Okay. Ada apa? Lagi itu sini ada lampu 3 inci juga dari Steady. Ya, kalau untuk tampilan bumpernya itu seperti ini ya. Kalau grill masih standar kan? Grill masih standar semua. Masih standar, jadi nggak ada pergantian ada grill. Karena gladiator udah dapat kamera depan juga langsung. Ya, ini kamera depan. Berarti tipe Rubicon. Nih tipenya Rubicon. Rubicon ya. Rubicon tuh. Oke deh. Yaudah sampai Jeep nih. Kita geser ke sebelah yuk. Oke nih, Kayen. Ini ada yang keren nih. Apa itu yang keren? Stikernya. Itu udah semua udah kebaca, label off road gitu. Sesuai sama konsepnya kan. Iya, iya, oh iya. Tapi ini keren. Nah, coba duduk. Nih, mungkin iya, taruh gelas kopi bisa kali. Benar-benar. Oh, iya, sasak. Oh, karena kalau mungkin di luar buat konsep di overland kan apa off road daripada masuk ke dalam mobil kotor, baju kotor, dia duduknya di luar kali ya. Terus mobil siapa yang bawa? Enggak ada. Ya. Sambil ngopi gitu kan. Ya, nah, bisa jadi. Tapi ini sebenarnya kan udah bukan elektrik. Kursi. Bukan kursi. Ya, ini ya adalah electric sidestep dari RSA yaitu Rockside Engineering. Nah, ini sudah gen 3. Oke, okay. Oh ini gen 3, ini yeah, khusus buat gladiator berarti khusus ya? Khusus gladiator 2 gen 3 dan ini paling baru. Dan untuk gladiator, untuk terbarunya tuh udah nggak ada gen 1 atau gen 2. Oh jadi emang semua keluaran udah? Pasti gen 3, karena okay, dia ini kalau gen 3 perbedaannya dia lebih miring. Oh lebih miring. Kalau yang lama, dari depan sampai ke belakang cuma lurus, lurus ya aja. Oke, okay. Nah turunin dong. Nah jadi ini turunannya kayak gini nih sahabat Jeep. Ah. Tuh, kuat kan? Ini kuat banget. Berat aku kurang lebih 75. Ketahuan. Nah, jadi tetap ada delay-nya ya, delay time. Delay turun sama delay naik itu kira-kira 1 banding 2 lah. Kalau misalkan delay lihat delay turunnya itu sekitar 1 detikan, nah untuk delay naiknya sekitar 2 detikan. Tuh. Jadi 1 banding 2 lah. Terus ini di samping ada juga yang Atlas tadi di awal video nih. Iya, ini juga ada. Ini Atlas, Atlas door step. Biasa ini fungsinya lah seperti yang tadi. Buat naik turun. Buat naik turun ke atas. Yo. Sama karena kan buat ngelap-ngelap bagian atas itu bisa juga dari ini nih. Gitu. Terus ini ya biasalah talang air talang ya. Talang air. Tambahan. Nah. Oke, Kawen. Jadi ini suspensinya kok beda? Kalau depan coilover, kalau belakang kenapa di reservoir? Sebenarnya itu kan pilihan, tapi kan konsepnya dari si Rebel ini yang bikin paket yang lift kit ini 4 inch ini, dia belakangnya tuh nggak pakai coilover, okay, tapi dia pakai pernya yang udah rock roller. Oh, pernya gitu, yang cold spring ya. Tipenya ya. Tipenya yang udah rock roller, okay, gitu. Jadi okay, emang untuk ya bisa semua medan ya. Hmm. Jadi udah pas banget yang pilihan dia. Pas banget gitu sih. Ini enak juga di jalan biasa, di off road apalagi. Ya. Paten. Jadi kalau emang ukuran coilovernya kan belakang ini kan tergantung si pemilik mobil juga ukurannya kan agak susah untuk beban pernya. Ya. Misalnya nih dia ngukurnya untuk belakang ini nggak diapa-apain. Oke, nggak ada penambahan kayak. Ya. Ini, ya. Okay, kayak nih explorernya ini nggak ada tambahan gitu. Jadi kan agak susah orang dia harus bikin konsepnya seperti apa. Jadi dia bikin belakangnya itu ya pakai tabung reservoir adjustable aja gitu. Okay. Jadi orang bisa setel sendiri, sendiri lah ya, sendiri, gitu sendiri. Jadi nggak terlalu turun, nggak terlalu naik, ya tinggal bisa di setel. Ya, gitu kan. Nah tinggal pilih di bagian pernya aja, maunya berapa inch gitu. Mm-hmm. Mungkin seperti itu konsepnya. Ya, ya, ya. Gitu. Oke, untuk fender belakang juga masih sama dari Simesis. Betul, ya. Betul, pakai Simesis juga. Oke, ban juga, velg sama, nggak berubah. Nah ini nih apa nih keluar-keluar begini? Ini mungkin sahabat Jeep juga baru lihat ya, atau mungkin udah pernah lihat juga. Ya. Kalau di JK itu kan kita lihat knalpot biasa ke belakang. Iya, knalpot ke belakang. Yang ke tengah itu biasanya knalpot truk. Knalpot truk. Ya, benar. Knalpot truk ya biasanya ke belakang gitu. Ya, ke samping, samping. Ya, makanya ini kan kita ngomongnya truk. Kan Jeep truk kan. Ya, Jeep truk ya. Gede, panjang ya kan. Tuh. Ini nyamping dari Borla. Berarti sama kayak si ini dong, Red Devil ya? Betul. Red pake Devil Borla juga pakai Borla juga. Nah, ini ngomong-ngomong knalpot dia sampai tengah
Ini kalau untuk yang si Borla Attack untuk gladiator itu sampai ke tengah. Oh. Tapi untuk kalau Borla Attack untuk yang GL, dia cuma ganti bagian belakangnya aja. Jadi tabung belakangnya, catbacknya dong yang diganti. Tapi kalau untuk si gladiatornya sampai ke tengah langsung. Oke. Gitu. Nah ini yang tadi lu kejedot nih. Ini namanya apa nih, kasih tahu sahabat Pionir? Mungkin ini dari Rebel Offroad juga, namanya Explorec. Explorec ya? Ya, jadi ya untuk seperti ini fungsinya nih, untuk kita bisa nambahin rotopacknya, jadi pakai bracket semua udah, lepas. Terus bisa tambahin tenda dari e-camper ini ya? Ini dari tendanya dia pakai dari e-camper. Tuh. Oke, nah itu sahabat Jeep nih, aku mau nakenin juga nih satu poin. Ini kan kita konsepnya benar-benar udah full USA ya. Betul. Nah, jadi untuk pemasangannya sendiri dan hasil jadinya ya, itu benar-benar semuanya presisi dan looksnya emang udah tahu, oh nih barang mahal nih, Amerika nih. Biasanya kita nggak bisa ngomong, eh gue punya Amerika nih, enggak. Tapi secara tampilan aja itu udah kelihatan kan? Betul. Udah, maksudnya, lihat dong, ini udah presisi banget dan nggak ada adjustment-adjustment yang nggak inilah. Terus looksnya juga, emang looksnya udah keren karena kualitasnya udah oke. Ya itulah, jarang kita juga nemuin barang-barang Amerika itu yang misalnya nggak BNP, nggak ngepas lah, itu jarang banget. Hampir boleh dibilang nggak ada ya. Iya. Karena mereka itu sebelum bikin, ngerisetnya itu kan emang udah luar biasa. Ya, luar ya kan? Biasa. Apalagi ini kan mobil emang dari negaranya mereka. Iya, gitu. Benar. Jadi ukuran-ukuran semuanya udah diinin banget, dihitung-hitung banget. Jadi ya udah emang kelihatannya begini kan kalau Amerika bagus gitu. Ya, untuk pemasangan juga gampang. Gampang, gitu. Gak bikin ribet. Nah, Mas Edi. Nah ini juga track bar-nya udah dapat juga dari lift kit-nya itu. Oke, okay. Gitu. Oh berarti track bar depan belakang udah dapat. Udah ganti semua, udah include semua. Oke, okay. Gua haus. Haus, sama. Gua juga haus. Ini ambilin aja. Ini udah kulkas. Aja ada kulkas. Ada. Wow. Ada. Emang luar biasa yang punya mobil ini. Iya. Yeah. Yeah. Jadi emang benar kayak buat konsep overland gitu, sama Jeep. Jadi udah siapin semua. Udah siapin semua. Sudah ya? Ada minumannya. Udah ada minumannya. Mau warna apa? Putih aja. Oke. Okay. Pas. Ada sini. Pas. Emang cuma ada putih doang. Ya ini udah ya. Siapin juga nih untuk pendinginnya, untuk kulkas, untuk minuman dingin lah di mobil kalau orang mau off-road atau mau overland. Ya. Kalau haus, ada air dingin. Wah enak ya. Jadi kalau di dalam hutan gitu, butuh air dingin, udah ada. Betul. Ya. Dan untuk listriknya diambil dari aki. Aki. Pastinya pakai aki Optima. Optima. Ya. Ini yang D berapa? 3 ini kita pakai ya? DH6. Oh DH6? Ya ini kita pakai DH6 yang emang khusus untuk Jeep JL atau JL, JK, sama JT. Jadi udah ya, kalau dipasang itu udah ya? Ngefit semua. Ngefit, jadi plug and play. Semua. Ya, udah BNP lah. Gak perlu adjustment bracket-bracket. Gak usah lagi. Oke, jadi udah ada kulkas di dalam, terus ada juga dia punya apa namanya, aki juga dari Optima, dapat rela juga, include. Nah ini yang tadi dibilangin nih, Explorec ya? Ya, ini Explorec yang dari Rebel Offroad. Nah, ini juga udah ada semua Rebel Offroad. Gitu. Terus ada lampu juga nih, rigid chest. Ini pakai rigid chest untuk bikin ya. Ini kan rigid chest bisa ada di lampu mundur. Iya. Oh, jadi buat lampu mundur dia pakai rigid chest. Betul, pakai rigid chest bisa lampu mundur, bisa juga jadi lampu rem. Jadi rigid chest ini ada 6 fungsinya. Jadi lampunya beda-beda semua. Lampu beda-beda betul. Ya. Nah, jadi perlu juga nih sahabat Jeep kalau misalkan kalian mau lampu mundur bisa pakai rigid chest buat lampu tambahannya. Gampang kan? Gampang ya. Iya. Oh, tutup. Iya. Nah, tutup. Belakangnya nih, bumpernya sama, masih berarti pakai yang Summit series dari Rebel Offroad. Lampu ada 3 inch juga dari Steady. Steady, betul. Knalpotnya emang enggak keluar ke belakang kan? Tadi udah ke samping. Knalpot enggak cuma 2. Enggak cuma 2. Keluarnya tuh 4. Oh, 4. Iya. Di sebelah jadi sini nih. Jadi dia punya kepala 4. Oh. Gitu. Okay. Jadi di sebelah sini juga ada 2, jadi kiri kanan itu 2-2 keluarnya. Iya, berarti bisa kalau bukan bilang itu dual kiri kanan, kalau ini enggak. Dia 4. 4. Keren ya. Jadi namanya apa? Kuat kali. Kuat exhaust dari Borla Tech nih. Oke. Okay. Nah, kalau e-camper sayang sekali kita tidak mau buka sahabat Jeep karena akan ribet untuk masangnya. Tapi mungkin kalian kita nggak buka di sini ya nanti ya. Ya. Nantilah. Kita buka. Kalau ada kesempatan kita bakal buka. Mungkin pada saat kita offroad bareng sama Om Riki bisa dibuka kan? Bisa, bisa. Nah, nanti. Ya. Gitu. Oke nih. Nah, makanya tadi gue bilang banyak kan fungsi dari Explorec ini. Yes. Gitu. Kayak sebelahnya tadi kan kita bisa pasangin rotopack yaitu untuk ngisi bahan bakar kalau buat offroad atau camping. Nah, sebelahnya ini lagi bisa kita taruh bahan seperti ini nih. Ya. Apa ini namanya?
Gue udah tahu, namanya sand ladder. Ya, itu jadi dia. Jadi ini fungsinya pada saat kalian kayak ngelewatin trek-trek, mungkin kalau kita nggak ada pasir kali ya? Ada, tapi ada kan mungkin jauh, kan? Jauh. Nggak mungkin. Jarang lah main di pasir. Jarang ya. Main di pasir. Pasti kan main di lumpur. Lumpur, gitu. Kan lumpur kan, ataupun ya tanah merah gitu ya. Betul. Kan tuh tanahnya untuk teksturnya tuh lembek tuh, sahabat pionir. Jadi diperlukanlah ini untuk ngebantu traksi ban ya, biar tetap jalan di kontrek. Kita taruh di bagian depannya ban. Gitu. Dan belakang. Oh bisa di belakang? Bisa. Kalau mundur? Bisa juga dipakai buat tidur. Emang? Iya. Sakit tapi. Sakit ini. Aku puntur. Oke, jadi itu dia kayaknya untuk bagian belakangnya. Kalau samping pasti sama lah, kiri kanan. Mungkin beda lah. Mungkin sebelahnya pasang rock slide, sebelah sini AMP. Pasangnya AMP gitu, kan keren. Keren juga sih sahabat pionir, kayaknya boleh juga dicoba tuh. Nah, sama terakhir nanti di bagian atas ya. Betul. Itu ada apa namanya? Itu ada roof rack. Yang udah pakai lampu dari Casey juga. Ya, itu lampu dari Casey, terus ini roof racknya pakai Rebel Offroad juga tuh, ya. Sahabat pionir. Bagian atas ini lampu casingnya kita pakai lampu yang 8 7 7 ya, 9 totalnya casingnya. Ah, sama depan. Sama depan. Gitu, okay. Nah untuk, oh ya, untuk lampu-lampu jangan lupa nanti mungkin setelah ini atau nanti di videonya kita akan tampilin tuh, terang nyalanya. Ini terakhir nih, Koin. Kan tadi kita udah review semua aksesoris ataupun part yang udah nempel di mobil ini apa aja ya kan? Betul. Nah, terakhir deh. Dengan ban ukuran segini, 39, dengan bobot mobil yang pasti udah bertambah kurang lebih mungkin 200-an kali ya. 200-an kilogram iya. Kali ya, dari bumper, apa segala macam. Terus stirnya berat gak sih? Pastinya sih untuk yang kalau pakai steering aslinya atau shock steering aslinya pasti lebih enteng. Mm-hmm. Makanya ini juga udah dirubah semua konsepnya bagian steering shock steeringnya. Kita yeah. Pakai fork ATS yang factory. Oke, okay, ada di bawah sini berat, ya. Jadi untuk... dia juga bisa jadi stable juga. Gitu. Oke, nah jadi itu dia tuh Sobat Jeep. Untuk konsep dari Rebel Offroad punyanya Om Ricky nih. Betul. Jadi buat kalian yang pengen dikonsepin juga untuk Jeep Gladiatornya, itu bisa banget. Langsung aja kali ya DM Instagram. Atau kontak WhatsApp kita di 0822-11101-101 atau cek mau marketplace kita juga boleh nih sahabat pionir. Ada di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, official store semua, dan terakhir kita ada di Shopee. Yes. Ya udah, kayaknya itu dia untuk video review Rebel Offroad-nya. Karena dia tadi saya culik. Ngilang kemari, sekarang saatnya kita ngilang lagi ke bengkel. Jadi terima kasih untuk sahabat pionir yang sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya biar kita tetap semangat. Dan kalian bisa request juga nih kayak, Om review mobil ini dong, Om review mobil ini Om. Gitu. Atau kalau pengen tahu misalnya yes. Apa yang dipasang. Ya kalau mau nanya budget juga itu bisa juga. Oke. Okay. Ya oke okay deh. Gitu aja ya. Kalau ada pertanyaan yang lain bisa langsung DM aja di Instagram kita. Ya udah, gue mau balik ke bengkel, tapi gue nggak mau naik mobil, gue mau ngilang aja. Gue naik mobil aja, sekalian gue mau cobain rasanya suspensi dari Rebel Offroad ini. Oke, okay, boleh. Oke, okay, sahabat Jeep. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.